Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay, jadi untuk pengetahuan anda semua, saya telah pun menamatkan seksi pekerja kilang. Jadi insyaAllah minggu depan saya akan bekerja di tempat baru. Doakan kejayaan saya, semoga saya berjaya di tempat baru lah. Walaupun ini adalah satu usaha yang agak rumit sebenarnya, tapi walau bagaimanapun hidup perlu diteruskan. Ya. Terima kasih kepada anda semua yang turut membantu subscribe channel ini, dan diharapkan anda terus ya, menyokong saya sehingga titisan darah yang terakhir. Walau bagaimanapun duit kita perlu cari, duit kita perlu usahakan untuk berjaya dalam hidup ini. Tapi amat sedih sekali sebab basikal yang saya beli hari itu dah sampai. Kalau ada yang tengok basikal untuk isi itu. Tapi malang sekali basikal tak dapat diteruskan kerana ada masalah dari segi seat dan juga rantai yang tidak begitu kukuh dan kuat lah. Tapi kita akan cuba ambil sedikit masa untuk pergi kedai untuk repair, tapi tak tahu bila, mungkin bukan dulu sebab besok kita ada pergi kahwin, jadi kita kena pergi kena kahwin lah. Jadi walau macam mana pun, bagi memandangkan tahun 2001 kalau habis, kita akan masuk ke era 2022. Lesen saya pun belum dihidupkan lagi. Jadi tahun 2022 akan memberikan satu kekuatan yang besar. Mungkin kita berharap supaya COVID yang wujud daripada 2019 akan lenyap dan hilang. Dan semoga tahun 2022 akan menjadi satu tahun yang lebih baik. Saya tak boleh janjikan bulan dan bintang, tapi saya percaya kepada anda. Bagi mereka yang hidup dalam tahun 2021 adalah tahun kenangan yang amat amat struggle lah, terutamanya bagi saya. 30 tahun Sya'alam tak pernah banjir, tiba-tiba Sya'alam boleh banjir, dan itu adalah satu keputusan yang amat mengejutkan lah, sehingga mengakibatkan ada nyawa yang terkorban. Tapi walau bagaimanapun, dan paling menyedihkan, COVID-19 ni bukan terkena kepada orang luar yang kita tak kenal. Malah kan COVID-19 ni dikenakan oleh orang-orang yang kita kenal sebenarnya, akan kita, saudara, keluarga dan sebagainya. Jadi ia betul-betul cukup hebat lah, satu kenangan yang cukup hebat. Kepada kementerian ataupun agensi-agensi kerajaan, teruskan membantu rakyat, sebab anda diundi oleh rakyat untuk diberi kepercayaan, untuk. Jadi gunakan jawatan anda sebagai menteri itu dengan selayak-layak. Jangan curi tulang, jangan gunakan duit rakyat itu atas kepentingan diri sendiri. Jangan guna duit itu pergi belanja ke holiday ke. Dan kalau rasa anda bertanggungjawab, tak perlu upload lagi, tulis saja teks. Hari ini saya akan pergi ke sekian-sekian untuk seminar untuk membantu mangsa banjir. Tak perlu gambar pun tak apa, status pun dah cukup memberikan kabaran. Ataupun tulis saya sebut sebagai banding mereka yang terkesan daripada banjir. Boleh tinggalkan nombor telefon di PM saya, pegawai saya akan pergi untuk membantu apa yang patut. Just bagi roti dua keping pun itu dah cukup baik lah. Jadi kepada yang belum subscribe channel ni, tolong subscribe, kerana tanpa anda membantu saya, sukar untuk saya menguruskan hidup ini. Okay, terima kasih. Tak ada lagi. InsyaAllah kalau ada umur panjang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.